Yo, yo, yo! Welcome back to my channel. Oke guys, jadi gue ada di server 11 dan kali ini gue mau bahas tentang gacha yang gue udah simpan berhari-hari di game yang di CD Global ini. Gua mau uji coba ini kehokian gua apakah bagus apakah enggak. Oke, cekidot. Anjay lah. Nah, di sini gua open tas dulu ya. Gua udah di tempat lotre ini. Nah, di sini gua ada space banyak banget ya. Udah nabung juga sih karena oke, kita habiskan dulu yang koin mesin capit ya. Koin mesin capit ada 20 nih. Sekali pakai kan ada 2 ya. Operasi ini tidak bisa digunakan saat ini. Ada apa ini? Oh ya, kita langsung aja ya. Nah, nih kita langsung play. Nah, di sini mesin capit memerlukan 2 koin, jadi 10 kali lah. Gua akan coba. Kita pilih. Bisa enggak ya? Sinilah. Eri. Jir. Aduh. Kagak dapat. Oke lagi. Masih banyak. Kita ambil lagi, coba lagi. Kita coba dapat pin siapa ya? Aku pengennya si Eri. Kena. Kambing. Kagak dapat. Kagak kena loh. Anjir. Oke lagi, masih ada. Nih Eri. Jauh banget lagi, nggak kelihatan. Coba di depan paling pol lah. Se. Kayaknya nggak deh. Di sini. Oke, tangkap. Wasu. Ah. Kambing, nggak dapat lagi lah. Oke, kita coba random aja ya kalau gitu. Kita play. Kita paling pojok sini. Kita coba, guys. Nangkep si Johan Chu. Tes. Kagak dapat lagi, astaga. Ah. Sial. Gak dapat, pindah. Pindah di sini. Kita coba lagi. Masih ada, harus bisa lah. Udah nyimpan berhari-hari juga. Kita dapat. Coba kita gaspol ke Eri. Oke. Menit ke detik 10. Gas. Ah. Astaga. Sial. Kagak dapat. Kita coba gas lagi. Oke. Kita masuk ke top dulu. Bis itu ke kanan. Bis itu ke top lagi. Set. Pol. Kiri dikit. Oke. Pas ya kayaknya. Langsung aja. Terus. Please. God. Please. Aduh. Aduh, gagal dapet. Oke, gua mau coba lagi. Ini yang paling pojok ini, kayaknya bisa ini. Ini kayaknya sulit deh, harus ambil yang kado aja lah. Kita ambil kado. Pas enggak ini? Oke, tangkap. Oh, no. Aduh deh, sulit banget sih. Kagak dapet loh, kambing. Oke, kita lurus pojok. Ah, naga. Kau gimana sih, dragon naga? Oke, kita coba ya ini. Ini siapa lagi? Gak mau lah, gua ngetim. Gua mau gacha dulu. Kita dapat. Please, dapat. Bam! Yes,
dapat mystery box. Akhirnya gua dapat Jair. Ah, kita dapat mystery box. Oke, kita lagas lagi, kita gas lagi, kita coba lagi di tempat yang tadi yang ada kadonya. Kita coba. Sip. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Guys. Oke, kita tangkap, coba. Satu. Please. Ah, god, gak dapat. Aduh, aduh. Oke, kita coba lagi. Masih ada, masih ada. Kita coba Johan cuy ya. Sub pos, kita masukin ke depan paling pol, paling depan paling pol. Kita kirikan dikit. Oke. Kita coba. Tangkap. Dapat. Oh. Aduh, gak dapet. Oh, naga. Oke. Kita coba guys. Anjir, habis ternyata. Kelah. Sial. Kita coba untuk dapat mystery box. Apakah ini? Setelah dipakai dapat hadiah. Coba lihat apa yang kita dapat. Kamu dapat kos item 1. Ini ternyata. Kok jual? Oh, busuk banget. Jir. Ini kita jual, tunggu. Ini dapat apa? Walah, masih banyak, masih lama ini. Butuh banyak banget itemnya. Kah. Sial, sial. Oke, kita coba guys. Pindah tempat. Kita coba yang kupon karnaval nih guys. Aduh, bisa ditukar apa ini? Garca ini. Nah. Wow, ternyata udah bisa ganti ya. Ini dapat apa nih? Glamour 50. Yang ini dapat avatar, dapat PDF dan MDF. Habis itu yang ini dapat Lunar Application dan Demon Tune. Banyak banget ya. Bagus-bagus juga. Tapi gua tetap yang hair dulu lah. Oke, kita ganti. Kita pick. Oke, dapat glamour. Kita coba ganti, guys. Yuhu, ternyata rambutnya jadi pendek ya. Gak terlalu suka sih aku. Coba cek dulu. Kita coba cek. Wait. Ya, kayak gini guys. Gak apa-apa lah, kita pack dulu. Lalu kita coba gacha yang ini. Pet token E. Dapat apa ini? Oh, yang di sini. Oke, kita coba gacakan. Oh, tukernya 1, guys. 1. Gua agak lupa dikit sih. Nah, di sini gua paling pojok ya. Pojok kanan buah dikit. Yang kedua, pet token. Set. Bleng. Aduh, duh, naga. Kagak dapat. Triknya kita harus capai yang mana? Kita coba yang paling pojok lagi. Lalu paling sedikit sini. Paling dikit sini, oke. Bisa lah. Udah paling pojok nih. Gaskan. Des. Duh. Misteri nih. Kayak gak dapet. Aduh. Stres gue. Kayak gak dapet, Jay. Kita gas lagi. Kita paling pojok lah. Kita coba yang di pojokan nih. Sit. Kita lihat. Oke. Kita gas. Loh. Aduh, kagak dapet lagi, kambing. Aduh. Kita gas lagi, kita pilih yang dikit sini, bawa dikit. Oke, kita, bentar, oke, langsung aja gas pol. Jebret. Duh.
Loh, tiganya ini. Waduh, noob banget. Aduh, duh. Oh, kakak dapat. Aduh, duh, duh. Yah, habis, guys. Aduh, duh, duh. Kakak dapat. Ah. Sial. Kita buka dulu lah kalau gitu. Ya udah. Nutrisinya kita pick. Kita klik 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 klik. Oke, udah level 6. Kita coba gas lagi yang apa ini? Nah, di sini ada apa ini? Auto graphic flash card. Kita tukerin di flash card nih. Wah, di deket ayunan ya. Ini suruh butuhin, aduh, ini versi top up. Nggak bisa gua. Jadi ini yang ini kalau gitu. DS medal. Medali DS. Ini dapat apa ya? Ini dari kita main event yang kelas yang bareng-bareng sama orang banyak itu. Nah, di sini kita bisa tukerin yang kayak gini ya. Wah, mending banget kalian buat fast dragon slayer sih. Yang Vo ini kalau kalian menang sih. Kalian butuh banget yang api eternal atau yang evolution stone nih. Jadi kalian bisa dapat dari hasil di ini. Nah, di class of sword first battle kakak land of conquest kayak gini loh. Aduh. Kita coba lagi gas yang nah, yang ini apa ini? Spark shield. Nah, di sini kita bisa nukerin yang ini. Glamour 250. Ini apa ini? Wow, dapat HP 600. Autumn Sakura 250. Habis itu yang Burning Seal. Ini bagus banget loh, tapi dapetinnya gimana nih? Pencet apa ini? Enggak bisa. Aku bingung. Kayaknya harus menang dulu juga sih. Nah, ini kita bisa tukerin ini dan ini permanen nih. Oke, karena permanen jadi gua klaim aja. Yang ini 250 juga ini. Oke, gua permanen karena gua permanen suka yang permanen. Gua klik ini. Kita pick pakai, guys. Oke, dapat. Apa ini? Anda mengubah Sakura. Tempatnya mana? Yang ini ya. Yang ini kita cek di bagian. Oh, ini. Wow, lengannya. Oh, tato, guys. Tato. Aku punya tato ternyata. Wah, ya ini tatonya. Mantul. Oke. Bagus. Kita coba lagi yang mana ini? Apakah masih ada? Nah, yang ini. Tiket noodle. Yah. Ternyata udah kayak gini langsung ya. 7 hari. Oh, ini permanen. Ya, nukerinnya 5 ini bagus banget nih buat S+. Ini permanen. Ini juga permanen. Ini 7 hari. Yang lainnya. Ya, yang ini belum bisa. Medali kapten belum bisa. PvP belum bisa. Bone store, gue nggak punya bone. Yang perfect memory juga nggak ada. ID card. Banyak banget ya. 30 BF badge the battlefield shield. Bisa menukarkan di level 80. Jai. Gua masih level 73 ini. Lama banget, Bang. Aduh. Oke, yang terakhir adalah yang ini ya. Yang ini masih ada. Ya. Mengirim popularitas di moment. Ini Lost Viper apa ini? Whisper. Lost Whisper. Oke, di sini oh kita jadi bisa nukerin buat Dragon Nick. Tapi mahal banget ya. Kita nukerinnya gimana? Carinya itu yang sulit, guys. Dragon Nick ini carinya sulit karena kalian bisa hun dari yang ini, guys. Kalian bisa hun di bagian tantangan kode Nirvana Light lalu yang Doom untuk level 70 ke atas itu kalian yang ambil yang challenge. Yang challenge kayak gini tuh nanti yang level 1 level 2 itu kadang dapat dragon egg airdropnya.
ya kembali lagi yang bagus ya. Anjir lah, gua nggak dapet lah, gua nggak dapet, nggak dapet. Padahal first time picknya gua itu dapet Garca, ternyata kagak. Aduh duh, set banget lah. Oke, bagi yang kita ke jalanan dulu. Oke, gua stop di sini. Nah, bagi kalian yang baru play, kalian kan masih punya banyak banget diamond nih. Kalian bisa pergi ke mall. Habis itu kalian ke bagian mall. Nah, di sini kalian bagian fashion. Di fashion ini kalian bisa beli item-item ini ya, guys. Jadi kalian bisa beli secara permanen dengan diamond. Dan ini ada banyak hair alias rambut, banyak banget, lumayan. Ada 1 2 3 4 5 6 dan 7. Ada 7 fashion yang bisa kalian beli. Jadi gitu aja video kali ini, gua kaca gagal guys, asli. Aduh doh. Oke, thank you so much for watching my videos. Kalau suka ya di like, kalau nggak suka ya dibiarin aja lah kalau bisa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.